teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sulastri Ayu Masugina. Kesempatan kali ini saya akan membagikan ilmu dari Bapak Penyuluh terkait dengan pengoperasian mesin diesel, atau khususnya ini mesin pencaca ya teman-teman. Nah, ini akan langsung diarahkan atau dipandu oleh Bapak Koordinator BPP atau Bapak Penyuluh, Bapak Jai, yang ada di Distrik Kokas. Nelpon, sering udah. Ini terlalu lama, ini sering udara. Sering udara, ini nelpon. Ini perangkat mesin pencaca. Pertama-tama kan pemeriksaan oli dulu. Ini kan ada batasnya sini, pemeriksaan oli. Kalau oli sudah normal, berarti selanjutnya pesen minyak kok. Minyak, ini sudah normal. Itu ada. Setelah pemeriksaan minyak, selanjutnya pesa air tuh. Kita sudah ada semua, sudah selesai, sudah setel gas ya. Silus, saya engkau sebenarnya kalau pegang topping . Nah, itu dia teman-teman, cara pengoperasian mesin diesel atau mesin pencaca. Dan saat ini telah nyala, akan langsung digunakan, atau kita akan masukkan sisa-sisa dedaunan, atau di sini ada pisang, kemudian kita masukkan ke dalam mesinnya dan dia akan keluar seperti begini. Nah, ini nih serpian-serpian yang telah dipotong dari mesin ini atau mesin pencaca. Nah, bagus bukan teman-teman? Hasilnya itu sangat kecil-kecil, berupa serpian-serpian, potongan-potongan yang kecil sekali. Nah, bagus untuk pembuatan pupuk hayati. Jadi sekian dulu video kali ini, and see you on the next my video. Don't forget to like, comment, and subscribe.